Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اعلموا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah wa syukrulillah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga di malam yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali di dalam rumah dari rumah-rumah Allah untuk melaksanakan ibadah pelaksanaan salat maghrib berjamaah, kemudian dilanjutkan duduk di dalam majlis ilmu, yang mana semoga langkah kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan kita hamba-hamba Allah yang ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwa rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah, yang mana kita sedang mempelajari Kitabus Shalah. Sebelumnya kita telah masuk ke dalam beberapa bab berkenaan dengan Kitabus Shalah, baik kitab Shalah yang merupakan bab yang pertama berkenaan dengan muqaddimah dan juga pengertian salat, keutamaan salat. Kemudian bab yang kedua berkenaan dengan adzan dan iqamah. Bab yang ketiga berkenaan dengan waktu-waktu salat. Dan sekarang kita masuk ke dalam bab yang keempat. Di dalam bab yang keempat ini ada di dalamnya syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, meninggalkan sholat. Jadi ada kurang lebih tiga bagian yang ada di dalam bab yang keempat ini, yaitu syarat-syarat sholat, rukun-rukun sholat, beserta dalil-dalilnya dan hukum meninggalkan sholat. Dan insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas berkenaan dengan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat. الباب الرابع في شروط الصلاة وأركانها وأدلة ذلك وحكم تاركها. Bab yang keempat berkenaan dengan syarat-syarat salat, rukun-rukun salat, dan dalil berkenaan dengan hal tersebut dan hukum meninggalkan salat. وفيه مسائل المسألة الأولى في عدد الصلوات المكتوبة. Yang pertama adalah berkenaan dengan adad as-salawatil maktubah, jumlah salat yang diwajibkan. Adadus salawatil maktubah khamsun, wa hiya al-fajr wal-dhuhr wal-asr wal-maghrib wal-isha, wa hiya mujma'un 'alayha. Jumlah bilangan salat yang diwajibkan ada lima, yaitu fajar, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Wa hiya mujma'un 'alayha, dan itu merupakan ijma' para ulama berkenaan dengan salat yang diwajibkan dalam satu hari satu malam. Wa qad dalla ala dhalika hadits Talha ibn Ubaidillah anna a'rabiyan qala ya Rasulullah madza furida alayya min as-salah qala khamsu salawatin fil yawmi wal lailah al hadits. Sebagaimana yang ditunjukkan dari hadits Talha ibn Ubaidillah radhiyallahu anhu, bahwasannya seorang A'rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa yang diwajibkan atasku dari perkara salat? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
5 waktu salat dalam 1 hari 1 malam. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sehingga salat yang diwajibkan dalam 1 hari 1 malam itu ada 5, yaitu salat fajar atau salat subuh, kemudian salat zuhur, salat asar, salat maghrib dan salat isya. Dan ini adalah ijma, kesepakatan para ulama, karena berlandaskan kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apakah ada salat-salat lain yang diwajibkan bagi seorang muslim? Di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama, di antaranya berkenaan dengan hukum salat Id dan salat-salat yang lainnya. Mereka ada yang menjawab bahwa yang diwajibkan itu hanya 5 waktu saja, subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Dan di antara mereka ada yang berpendapat salat yang 5 waktu itu salat yang diwajibkan dalam 1 hari 1 malam. Akan tetapi di luar sana ada salat-salat yang juga hukumnya wajib, di antaranya adalah salat Id dan salat yang lainnya. Insyaallah nanti ada pembahasannya pada bab-bab berikutnya berkenaan dengan salat-salat yang di luar dari salat yang 5 waktu. Yang terpenting di sini adalah bahwa dalam 1 hari 1 malam seorang muslim wajib untuk melaksanakan salat yang 5 waktu. Dan tidak boleh ada seorang pun yang mengaku sebagai seorang muslim kemudian mengingkari kewajiban salat tersebut atau mengingkari salah satu dari kewajiban salat tersebut. Karena ini merupakan ijma, kesepakatan seluruh ulama. Wa hadithu Anas radhiyallahu anhu fi qissati ar-rajul min ahli al-Badiyah wa qawluhu lin-nabi wa za'ama rasuluka anna 'alaina 5 salawatin fi yawmina wa laylatina qala sallallahu alaihi wasallam sadaq al-hadith. Dan juga dari hadith Anas ibn Malik tentang kisah seseorang yang datang dari pedalaman kemudian berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kita salat 5 waktu dalam 1 hari 1 malam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab shadaq, benar apa yang diucapkannya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Jadi pembahasan yang pertama adalah berkenaan dengan jumlah salat yang diwajibkan dalam 1 hari 1 malam. Insyaallah tidak ada iskal dalam perkara ini. Dan mayoritas dari kita telah mengetahui hal tersebut, bahwa sholat dalam 1 hari 1 malam diwajibkan bagi seorang muslim pada 5 waktu. Dan ada orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam yang mereka tidak mengakui bahwa sholat itu hanya 5 waktu. Mereka mengatakan bahwa sholat itu yang disyariatkan hanya pada 3 waktu, sehingga mereka biasanya menggabungkan di antara zuhur dan asar, kemudian di antara maghrib dan isya. Yang mending dari mereka mengakhirkan waktu zuhur, mengawalkan waktu asar, mengakhirkan waktu maghrib dan mendahulukan waktu isya. Tapi tidak sedikit di antara mereka yang menggabungkan dari 2 salat tersebut, yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di setiap waktu, sehingga mereka hanya sholat dalam 1 hari itu pada 3 waktu. Tentu saja ini menyelisihi kesepakatan para ulama, ya. Boleh seseorang pada satu masa atau satu waktu dia menjamak sholat, itu dibolehkan jika memang ada hajah yang mana dia memerlukan untuk menjamak sholat. Bahkan di dalam syariat dibolehkan seseorang untuk mengqasar sholat ketika dia sedang safar, tapi tidak dijadikan sebagai satu rutinitas di dalam keseharian dia selalu menjamak waktu sholat. Karena sholat, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta, sholat bagi orang-orang yang beriman itu ada pada waktu-waktu yang telah ditentukan, tidak bisa di sembarang waktu. Kemudian berikutnya, al-mas'alatu thaniyah ala man tajib, sholat ini wajib untuk siapa? Siapa yang wajib untuk melaksanakan sholat? Jika sholat ini wajib, siapa yang wajib melaksanakan sholat? Maka di sini dijawab, tajibu alal muslim al-balighi al-aqil ghairal ha'id wan nufasa. Sholat itu wajib bagi 4 kategori kelompok. Yang pertama, dia muslim. Selain muslim, yang kedua dia baligh. Selain baligh, dia berakal. Selain berakal, dia
tidak dalam kondisi haid dan nifas. Muslim baligh berakal tidak dalam kondisi haid dan nifas. Maka kita lihat diri kita, apakah kita seorang muslim? Naam. Apakah kita orang yang sudah baligh? Iya. Apakah kita orang yang memiliki akal? Iya, tidak dalam kondisi gila atau hilang ingatan. Ya, tidak dalam kondisi gila atau tidak memiliki akal atau akalnya sedang error atau hilang, tidak. Taib, apakah kita dalam kondisi haid dan nifas? Hasya wakalla ya, kita laki-laki terbebas daripada haid dan nifas. Maka jika hal tersebut terpenuhi, wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Walaupun yang pertama yaitu tentang keislaman, apakah merupakan syarat wajib seseorang itu untuk sholat? Di sini ada silang pendapat di kalangan para ulama. Para ulama ada yang mengatakan bahwa sholat itu wajib bagi setiap manusia, tidak hanya seorang muslim. Bahkan seorang yang kafir pun dia mukhatab untuk melaksanakan sholat. Walaupun jika dia sholat, sholatnya tidak akan diterima. Ya. Ini pembahasan di kalangan para ulama, apakah orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala mereka dituntut untuk melakukan amalan-amalan yang diwajibkan bagi seorang muslim? Maka banyak di antara para ulama yang mengatakan mereka pada hakikatnya wajib melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Akan tetapi jika mereka melakukannya dalam kondisi masih dalam keadaan kufur, maka ibadahnya tersebut tidak diterima. Lantas apakah mereka berdosa jika mereka tidak melaksanakannya? Iya. Selain dari kekufurannya mereka berdosa, mereka pun berdosa karena meninggalkan sholat, meninggalkan zakat, dan meninggalkan hal-hal yang lainnya. Apa yang dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan bahwa orang-orang yang kufur itu memiliki kewajiban untuk sholat, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Qalu lam naku minal musallin. Ma salakakum fi saqar? Mereka menjawab qalu lam naku minal musallin. Ya. Apa yang menyebabkan kalian berada dalam neraka Saqar? Mereka mengatakan kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang melaksanakan salat. Sehingga ayat Al-Qur'an ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa seseorang itu wajib sholat tidak hanya bagi seorang muslim, bahkan orang yang kufur sekalipun dia wajib sholat. Akan tetapi dia sholat pun percuma, sholatnya tidak akan diterima. Artinya dia berdosa meninggalkan sholat selain berdosa atas kekufuran yang dia lakukan. Nah, poin ini adalah poin yang di sana ada silang pendapat di kalangan para ulama. Intinya jika kita muslim, ini disepakati oleh seluruh ulama, wajib bagi kita untuk melaksanakan sholat. Siapa yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, maka dia seorang muslim, wajib untuk melaksanakan sholat. Maka ketika ada orang masuk Islam di waktu pagi hari, dia mengucapkan kalimat syahadat, maka mulai waktu zuhur dia termasuk orang yang wajib untuk melaksanakan sholat. Selama dia orang yang sudah baligh, kemudian berakal, dan juga dia bukan termasuk orang yang sedang haid ataupun nifas. Dia bukan termasuk yang sedang haid ataupun nifas. Ini yang disebut dengan syarat wajib di dalam sholat. Ya, syarat wajib sholat. Jadi syarat-syarat sholat itu terbagi ke dalam dua bagian. Ada yang disebut dengan syarat wajib, ada yang disebut dengan syarat sah sholat. Ada syarat wajib, ada syarat sah sholat. Apa yang dimaksud dengan syarat wajib? Syarat wajib sholat ini adalah siapa yang masuk dalam kategori tersebut, maka dia termasuk orang yang mukallaf. Dia menjadi orang yang wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Jadi siapa yang muslim, berakal, baligh, terbebas dari haid dan nifas, maka dia menjadi mukallaf, wajib untuk melaksanakan ibadah tersebut. Ini yang disebut dengan syarat wajib. Siapa yang terpenuhi di dalamnya empat hal itu, maka dia wajib. Taib, ada seorang yang beragama Islam, dia berakal, tetapi dia belum sampai usia baligh. Maka apakah wajib bagi dia sholat?
jawabannya dia belum wajib untuk melaksanakan sholat. Dia tidak wajib untuk melaksanakan sholat karena dia tidak mukallaf, belum terpenuhi syarat baligh atau buluh. Begitupun ada seseorang yang beragama Islam, kemudian hilang ingatan dia, menjadi gila. Maka kita tanya, apakah dia wajib sholat? Jawabannya apa? Tidak, karena tidak terpenuhi syarat akal. Maka kalau ada di rumah kita anggota dari keluarga kita yang dia hilang ingatan, jangan dipaksakan untuk melakukan ibadah, karena dia bukan termasuk orang yang mukallaf. Dia tidak memiliki kewajiban untuk sholat. Ana pernah kisahkan kalau tidak salah di sini, yang ana pernah sekamar dengan satu orang yang ternyata dia hilang ingatan, ya, yang dia sudah dalam kondisi tidak sadar dengan apa yang ada di sekitarnya. Bahkan diminta untuk sholat maghrib dan isya 3 rakaat, 2 rakaat karena sedang safar di Qasar. Dia sholat 1 rakaat dan mengatakan, saya sudah sholat maghrib dan sholat isya. Maka saya katakan, bapak istirahat saja, tidur saja. Kenapa? Karena dia bukan termasuk dalam orang yang mukallaf, tidak wajib sholat bagi dia. Ya, tidak wajib sholat bagi dia. Maka siapa yang tidak wajib sholat? Mereka yang tidak terpenuhi satu dari 4 unsur tersebut. Ini yang disebut syarat wajib sholat. Syarat wajib sholat. Taib, mungkin kita bertanya terlebih dahulu, apa makna dari syarat? Syarat itu apa sih? Apa itu syarat? Kita sering dengar kata syarat, syarat, syaratnya apa? Syaratnya ini, apa itu syarat? Para ulama menyebutkan bahwa syarat itu adalah ma yalzimu min adamihi al-adam wa ma wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Ma yalzimu min adamihi al-adam wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Itu yang disebut dengan syarat. Saya ulangi ya. Ma yalzimu min adamihi al-adam wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Ma yalzimu min adamihi al-adam wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Jadi syarat itu adalah apa yang mana ketika dia itu tidak ada, maka tidak menjadi sah suatu ibadah tersebut. Akan tetapi dikala dia ada, tidak mengharuskan dia untuk melakukan ibadah tersebut. Dikala dia tidak ada, maka ibadah tersebut tidaklah sah. Akan tetapi dikala dia ada, tidak mengharuskan dia melakukan ibadah itu. Insya Allah pusing. Pusing gak? Tayyip. Ana coba mudahkan. Contohnya adalah berwudu atau dalam keadaan suci dari hadas. Ketika seseorang dia berwudu, maka ketika dia sholat tidak dalam keadaan berwudu, sholatnya sah tidak? Tidak. Inilah yang dimaksud ma yalzimu min adamihi al-adam. Jadi dikala dia tidak ada ibadah tersebut. Jungkir balik juga tidak sah. Ketika dia tidak ada, maka tidak ada ibadah itu. Dikala dia tidak berwudu, maka sholatnya ini tidak diterima, tidak sah. Wala yalzimu min wujudihi al-wujud. Dikala dia ada, dia tidak harus melaksanakan ibadah tertentu. Jadi saat orang berwudu, dia enggak wajib sholat. Berwudu saja dibolehkan. Dia tidak harus untuk melaksanakan sholat. Tapi sholat yang tanpa wudu tidak diterima. Tapi wudu boleh tidak sholat? Boleh kalau memang bukan waktu sholat. Dia tidak sholat, hanya berwudu saja, bisa. Tertangkap? Ma yalzimu min adamihi al-adam wa la yalzimu min wujudihi al-wujud.
Kebalikannya adalah penghalang atau mawani'. Mawani' itu ma yalzimu min wujudihi al-adam. Ma yalzimu min wujudihi al-adam. Dikala dia ada, maka dia tidak boleh melakukan ibadah tertentu. Ini mawani'. Mawani' di dalam sholat itu adalah haid dan nifas. Dikala ada, ma yalzimu min al-adam. Dikala tidak ada, maka tidak ada kewajiban sholat. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk sholat. Maka para ulama menyebutkan bahwa syarat itu tadi terbagi ke dalam dua bagian. Ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada di antara syarat itu yang dia termasuk syarat wajib dan ada yang termasuk syarat sah. Kalau syarat wajib, siapa yang dia termasuk dalam kategori syarat wajib tersebut, maka wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah tersebut. Tapi syarat sah ini berkenaan dengan kesahihan ibadahnya. Sah atau tidak ibadahnya. Taib, kita baca lagi. Tadi ya, tajibu 'alal muslim al-baligh al-aqil ghairal haid wan nufasa. Salat itu wajib bagi seorang muslim yang baligh, yang berakal, selain daripada yang haid dan nifas. Wa yu'maru biha as-sabi idza balagha sab'a sinin. Anak-anak yang usia 7 tahun itu mulai diperintahkan untuk salat. Wajib tidak mereka? Tidak. Tetapi mereka mulai untuk diperintahkan salat. Wa yubrabu 'alaiha li'ashr. Mulai untuk dipukul di usia 10 tahun jika enggan untuk salat. Pukulannya adalah pukulan ta'dib, bukan pukulan ta'dzib. Pukulan dalam rangka mengajar dia, bukan dalam rangka mengazab dia. Ta'dib bukan ta'dzib, ya. Rufi'al qalam an thalathah. Rasulullah bersabda, qalam itu diangkat dari tiga kelompok. Fa dzakara minha, dan Rasulullah menyebutkan salah satu darinya, wa anis sabi hatta yahtalim, dan dari anak-anak sampai dia baligh. Sampai dia baligh. Karena ihtilam adalah salah satu tanda balighnya seseorang. Jadi tanda baligh itu ada berapa? Sudah pernah kita bahas tanda seseorang disebut baligh itu? Pernah dibahas kan ya? Lupa. Tapi tanda seseorang baligh itu yang pertama, dia mimpi basah. Atau keluar rambut kemaluan. Atau mencapai usia 15 tahun. Tahun Hijriah. Jadi dihafalkan anaknya lahir tahun Hijriah tanggal berapa, bulan berapa. Karena seluruh syariat itu berkaitannya dengan tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Sama dalam segala hal. Zakat mal bukan patokannya 1 Januari, 1 Februari, bukan. Patokannya 1 Syawal, 1 Muharram, atau 10 Syawal, 10 Muharram, patokannya adalah 1 tahun Hijriah. Ya, begitupun dengan tanda kebalighan seseorang, salah satunya mencapai usia 15 tahun, tahun Hijriah. Atau untuk wanita, yaitu keluarnya darah haid atau hamil. Keluarnya darah haid atau hamil. Jika muncul salah satu dari 4 tanda ini bagi wanita, atau salah satu dari 3 tanda bagi laki-laki, maka dikatakan dia sudah baligh. Maka dikatakan dia sudah baligh. Ya. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam murru auladakum bis-shalah li sab' wadribuhum 'alaiha li 'ashr wa farriq bainahum fil maraji'. Perintahkan anak-anak kalian untuk salat di usia 7 tahun. Dan mulai pukullah mereka jika enggan ketika usia 10 tahun. Pukulan ta'dib, ingat ya, bukan ta'dzib. Dan mulai pisahkan mereka di dalam tempat tidurnya. Jadi jangan digabungkan antara anak laki-laki dan anak wanita. Mulai dipisahkan. Ya, mulai dipisahkan. Jadi Islam mengajarkan kita untuk mulai memerintahkan anak sholat itu di usia berapa? 7 tahun. Karena di usia 7 tahun ini seorang anak itu mulai dapat diperintah untuk sholat, untuk diam, tidak berisik dan lain sebagainya. Dia di usia berapa? Di usia 7 tahun. Ya, jadi mulai untuk dilatih. Jika sebelum itu bisa diajak, ya alhamdulillah. Tapi yang diperintahkan syariat ketika usia 7 tahun. Dan ini yang dijadikan banyak contoh di zaman sekarang.
masuk sekolah dasar itu salah satu syaratnya di saat ini itu usia mencapai 7 tahun. Karena memang usia 7 tahun itu anak sudah mulai bisa disuruh untuk duduk, ya. Mulai bisa disuruh untuk duduk. Maka siapa di antara kita yang punya anak usia 2 tahun enggak perlu dipaksakan untuk dibawa ke mana? Ke masjid. Diajak untuk melaksanakan sholat. Usianya belum cukup. Dia ketika disuruh diam tidak akan diam. Disuruh berada di samping kita tidak akan ada di samping kita. Jika kita memiliki anak yang sulit untuk diperintahkan untuk diam dan lain sebagainya, kemudian juga dapat mengganggu justru kaum muslimin yang lain, maka sebaiknya bertahap, bisa di rumah terlebih dahulu. Tapi jika kita lihat ini sudah bisa untuk dikatakan diam, tidak berisik dan lain sebagainya, tidak mengapa mulai dibawa ke masjid, tapi tetap berada di samping kita. Jangan disatukan dengan anak-anak yang lain. Jangan disatukan dengan anak-anak yang lain. Ya. Jadi banyak, salah satu kekeliruan orang ketika mengajak anaknya ke masjid adalah anak usia 1 tahun misalkan, anak usia 2 tahun yang masih lari-larian, akhirnya mengganggu kaum muslimin yang sedang melaksanakan sholat. Atau kadang dia bawa usia anak yang sudah 5 tahun, 6 tahun yang sudah mulai bisa disuruh untuk duduk, disuruh untuk diam, tapi dia jauh dari anaknya, bergabung dengan anak-anak yang lain, membuat kebisingan. Harusnya seorang ayah dia tempatkan anaknya di mana? Di sampingnya. Ditempatkan anaknya di mana? Di sampingnya. Bukan tidak boleh membawa seorang anak ke dalam masjid, tapi seorang ayah ataupun orang tua harus melihat apakah lebih banyak kemaslahatan yang dapat dimunculkan dengan kehadiran anak dia ke dalam masjid, atau justru dapat lebih banyak membuat hal-hal yang tidak diinginkan, ya. Karena pernah kejadian ada anak ketika tasyahud, yang lain tasyahud, anak itu masih umur 2 tahun, 3 tahun, dia jalan mengelilingi jamaah, kemudian kepala jamaah dia apa? Yang sedang sholat di apa? Dijorong-jorongin satu-satu, ya. Itu kira-kira membantu mereka khusyuk apa merusak kekhusyuan mereka? Ya. Makanya seseorang ketika dia bawa anaknya ke dalam masjid, dia harus perhatikan anaknya ini berada di bawah kontrol dia, ya. Kecuali dalam hal-hal tertentu, seseorang sedang safar, dia kemudian harus melaksanakan sholat masuk ke dalam masjid, mau tidak mau anaknya ini harus dibawa, yaitu harus ada kelapangan dari para jamaah yang lain ketika ada sedikit kebisingan dari anak tersebut. Tapi jika bisa bergantian dengan ibunya untuk memegang anaknya yang belum bisa untuk disuruh diam, itu tentu lebih utama. Itu tentu lebih utama. Allahu a'lam. Kemudian berikutnya, al-mas'alatu tsalitsa fi syurutiha. Nah, sekarang disebutkan syaratnya, syarat-syarat dalam pelaksanaan sholat. Jadi tadi siapa yang wajib? Nah, sekarang disebutkan syarat-syaratnya. Jadi bisa dikatakan tadi itu sedang membahas berkenaan dengan syarat wajib sholat. Nah, sekarang tentang syarat sahih sholat. Jadi syarat kesahihan sholat. Jadi ada yang bergabung di dalamnya antara syarat wajib dengan syarat sahih atau syarat kesahihan sholat. Wa syurutuha tis'ah. Syarat-syarat sholat itu ada 9. Yang pertama, al-Islam. Fala tasihhu min kafir li butlani amalih. Syarat yang pertama itu beragama Islam. Maka tidak sahih, tidak sah orang yang melaksanakan sholat itu jika dia masih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena amalannya tidak diterima. Ya. Siapa yang membuat aturan ini? Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nerima. Ya. Jangan dipaksakan orang yang tidak beragama Islam suruh ikut-ikutan sholat. Lakum dinukum waliyadin. Ya. Allah yang bilang enggak diterima. Jadi dia mau sholat pun tidak diterima. Jangan. Jangan dipaksakan untuk melaksanakan sholat. Toleransi itu ada koridornya, ada batasannya. Ya. Jadi lakum dinukum waliyadin. Ya. Jika dia mau melaksanakan sholat, ucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian melaksanakan sholat. Tidak perlu dipaksakan seseorang untuk sholat ketika dia belum beragama Islam. Yang kedua adalah al-aqlu, fala tasihhu min majnun li'adami taklifihi. Tidak sah salat dari orang yang gila, hilang ingatan, karena dia yang salat, ya. Maka syarat Islam ini bagian ulama itu termasuk syarat sah salat, di sebagian yang lain dia termasuk syarat sah dan syarat wajib salat.
Siapa para ulama yang menyebutkan bahwa Islam ini adalah syarat sah dan syarat wajib sholat? Dan siapa para ulama atau siapa mereka yang menyebutkan bahwa Islam ini hanya syarat sah bagi seseorang untuk melaksanakan sholat, bukan termasuk syarat wajib? Ulama yang mengatakan bahwa Islam ini adalah syarat sah di dalam sholat, tidak termasuk syarat wajib di dalam sholat, adalah mereka yang mengatakan bahwa orang-orang yang kafir itu mereka mukhatabun li furu'i syariah, mereka tetap dituntut berkewajiban melaksanakan cabang-cabang dari apa dalam syariat ini. Jadi selain dia akan dihukum karena kekufurannya, dia pun akan dihukum karena meninggalkan ibadah-ibadah yang ada di dalam Islam. Ulama yang berpendapat seperti ini, mereka mengatakan bahwa sholat itu diantara syarat sahnya adalah Islam, dan Islam ini bukan termasuk syarat wajib sholat. Tapi para ulama yang mengatakan mereka tidak mukhatabun li furu'i syariah, maka mereka mengatakan bahwa Islam ini syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, al-akal atau akal itu bergabung di antara syarat wajib dan syarat sah sholat. Di antara syarat wajib dan syarat sah sholat. Yang ketiga adalah al-bulugh. Fala tajibu ala sabi hatta yablugh. Bulugh atau baligh ini tidak wajib bagi anak-anak sholat sampai dia usia baligh. Berarti bulugh itu atau baligh ini adalah termasuk syarat wajib sholat. Anak yang belum mencapai usia baligh tapi dia sudah termasuk yablis, maka mereka adalah kelompok orang-orang yang tetap sah sholatnya. Tetap sah sholatnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baligh itu atau bulugh itu adalah syarat wajib dan bukan termasuk syarat sah sholat. Artinya anak yang belum baligh, jika dia sholat, sholatnya tetap sah. Tetapi dia belum wajib untuk melaksanakan sholat. Maka bulugh ini adalah syarat wajib, bukan termasuk syarat sahnya sholat. Walakin yu'maru biha lisab'i wa yudrabu 'alaiha li'ashr lihadits murru auladakum bis-salati lisab'. Itu yang ketiga. Yang keempat, at-taharatu minal hadatsain ma'al qudrah. Syarat yang keempat adalah seseorang harus suci dari dua hadats, hadats kecil dan hadats besar. Ma'al qudrah, disertai dengan qudrah, kemampuan. Disertai dengan kemampuan. Sebagaimana hadis Ibnu Umar, la yaqbalullahu shalah bighairi tuhur. Allah tidak menerima salat orang yang tidak dalam keadaan suci. Maka terbebas dari hadas kecil dan hadas besar adalah syarat dari sahnya salat seseorang. Akan tetapi di sini diberikan catatan tambahan, ma'al qudrah, disertai dengan kemampuan. Karena ada orang-orang yang dia tidak bisa terlepas dari hadas kecil. Ada contohnya wanita yang memiliki penyakit atau dia sering keluar darah yang disebut dengan darah istihadhah. Dia kadangkala dalam kondisi sudah berwudu masih terus keluar darah tersebut. Maka dia termasuk orang-orang yang tetap sah sholat dia walaupun keluar hadas. Atau orang yang memiliki penyakit salasil bul, yang mana dia tidak dapat mengontrol keluarnya air seni dari anggota tubuhnya, sehingga dia kemana-mana harus pakai pampers misalnya. Ya, ini yang disebut penyakit salasil bul. Atau orang yang punya penyakit salasil dorot, orang yang kentut terus-menerus, dia tidak bisa mengontrol kapan dia buang angin. Artinya dia selalu buang angin di setiap waktu. Maka orang-orang yang memiliki kelainan yang keluarnya dari istihadhah atau salasil bul, salasil durat, mereka termasuk orang-orang yang tidak mampu untuk menjaga hal tersebut. Maka Rasulullah telah memberikan solusi untuk mereka dengan apa? Dengan berwudu di setiap masuknya waktu sholat. Jadi begitu masuk waktu maghrib, dia berwudu, kemudian dia sholat maghrib, sholat ba'diyah, terus mau sholat silahkan.
walaupun ketika sedang sholat keluar darah istihadhah, ketika sedang sholat keluar air seni tersebut, atau ketika sholat dia keluar angin dari anggota tubuhnya, artinya buang angin ya. Jika dia memiliki penyakit salasil burat, maka buang anginnya tersebut yang tidak berada dalam kontrol dia tidak membatalkan wudhunya selama masih di dalam waktu maghrib tersebut, misalkan di dalam waktu maghrib. Siapa yang punya penyakit salasil bul, air kencingnya tidak dapat dia kontrol, keluar begitu saja, maka ketika dia berwudhu di waktu maghrib, selama dia sholat di waktu maghrib, sholat ba'diyah sampai habisnya waktu maghrib, maka itu tidak membatalkan wudhu dia. Siapa yang memiliki kelainan dengan selalu keluar darah istihadhah bagi wanita, maka selama dia setelah berwudhu ketika masuk waktu maghrib, maka dia darah tersebut yang keluar tidak membatalkan wudhunya. Sampai kapan? Sampai masuk waktu Isya. Begitu masuk waktu Isya, maka orang yang punya penyakit salasil bul, dia bersihkan apa yang menjadi percikan air seni tersebut, atau siapa yang memiliki kelainan darah istihadhah, dia bersihkan. Kemudian mereka berwudu kembali ketika masuk waktu Isya. Dan ketika masuk waktu Isya, dia berwudu ketika dia sedang sholat, sampai sholat ba'diyah, sampai pertengahan malam sebagai batas waktu dari waktu sholat Isya, maka apapun yang keluar, yang di luar kontrol dia dari hal-hal tadi, maka hal tersebut tidak membatalkan wudunya. Dan ini adalah kemudahan yang ada di dalam syariat Islam. Kemudahan yang ada di dalam syariat Islam. Begitupun waktu zuhur, begitupun waktu asar, begitupun waktu subuh. Begitupun waktu subuh. Bagaimana jika dia sedang safar? Dia harus menjamak. Apakah selesai sholat zuhur dia harus wudu lagi untuk sholat asar? Jawabannya tidak. Dia sholat zuhur dan asar dijamak. Dia sholat maghrib dan isya dijamak tanpa harus berwudu dua kali. Karena dia melaksanakan sholatnya di salah satu waktu dari dua waktu yang ada. Ya. Begitupun orang yang dia di penjara misalkan. Dia di penjara, kemudian dia berhadas. Dia mimpi basah di dalam penjara tersebut. Kemudian di sekeliling dia tembok dan rantai besi. Dia tidak bisa untuk berwudu. Tangan dia diikat, tidak ada air. Apakah dia meninggalkan sholat? Jawabannya tidak, dia tetap wajib melaksanakan sholat. Fattaqullah mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Kenapa? Karena dia tidak mampu untuk mensucikan dirinya setelah berhadas. Ya, setelah berhadas. Maka banyak di antara orang-orang yang berpemahaman keliru. Dia ketika sedang berada dalam satu kondisi yang tidak bisa membersihkan anggota tubuhnya dari najis, kemudian dia menyangka bahwa gugur sholat pada diri dia. Jawabannya sholat tidak gugur pada dirinya. Sholat itu gugur pada diri seseorang. Kapan? Ketika dia hilang ingatan, ketika dia gila, atau ketika dia wafat mati. Kalau dia masih sadar, maka dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat. Dia terbaring di rumah sakit. Sakit, lumpuh total. Keluar air seni dari tubuhnya. Dia gak mampu untuk berwudu. Ya, tapi dia sadar. Apakah dia tidak wajib untuk sholat? Jawabannya tetap wajib untuk sholat. Dia bisa menggunakan isyarat jika tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya yang lain. Bisa masih dengan isyarat, walaupun dengan kedipan mata. Dia tetap wajib sholat. Dia tetap wajib sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Baik, kemudian syarat berikutnya adalah dukhulul waqt lis-shalah al-muaqqatah. Masuknya waktu. Jadi syarat sah berikutnya adalah masuknya waktu. Jadi kalau belum masuk waktu, tidak sah sholat seseorang. Ya? Masuk waktu baru sah sholat seseorang. Syarat dia mau sholat harus masuk waktu sholat. Ya? Jangan, wah saya mau pergi safar nih. Saya mau sholat duhurnya jam 11 saja. Biar nanti di perjalanan nyaman. Kan sama aja 4 rakaat juga. Jawabannya apa? Tidak sah sholatnya. Karena Allah berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat bagi orang-orang yang beriman ada waktu yang telah ditentukan. Wali hadithi Jibril hina amman nabiya sallallahu alaihi wasallam bisolawatil khams thumma qala ma baina hadainil waqtain waqt. Sebagaimana hadith Jibril ketika mengajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sholat yang 5 waktu,
Jibril mengatakan ma baina hadaini waqtain waqt. Jadi antara waktu satu dengan waktu yang lainnya adalah waktu salat. Jadi tidak terpisah antara satu waktu dengan waktu yang lain. Selesai duhur masuk asar, selesai asar masuk maghrib, selesai maghrib masuk isya, selesai isya masuk masuk waktu subuh. Selesai subuh masuk enggak masuk duhur, kejauhan ke duhur ya. Itu isya untuk subuh sampai terbit matahari. Ya, dari waktu terbitnya matahari sekitar 15 menitan itu mulai masuk waktu apa? Waktu sholat duha. Ada. Baik. Insyaallah nanti kita selesaikan ba'da sholat isya ya. Ada sedikit lagi tentang syarat ini, insyaallah diselesaikan ba'da sholat isya. Silahkan yang batal untuk berwudu kembali atau dapat mengisi waktu untuk banyak berdoa. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dawil Kitabi wa Sunnah. Dan diantara syarat-syarat di dalam melaksanakan salat adalah sitrul aurah ma'al qudrah bi syai'in la yasiful basyarah, yaitu menutup aurat disertai dengan kemampuan, dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit, dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit. Liqaulihi ta'ala ya bani adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid, wahai bani adam bawalah keindahan kalian itu di setiap menuju masjid. Al-A'raf ayat 31. Wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ha'id illa bi khimar, Allah tidak akan menerima salat seorang wanita yang sudah haid, artinya sudah baligh, illa bi khimar, kecuali dengan khimar, dengan menutup auratnya. Wa auratul rajul al-baligh ma baina surrah war rukbah, aurat laki-laki yang sudah baligh adalah di antara pusar dan lutut. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam li Jabir radhiyallahu anhu, kepada Jabir radhiyallahu anhu, "Idza shallaita fi thawbin wahid fa in kana wasi'an fattahif bihi wa in kana dayyiqan faltazir bihi." Wal aula wal afdal an yaj'ala ala atiqihi syai'an min ath-thiyab. Jadi yang utama juga seseorang ketika salat itu meletakkan di pundaknya sesuatu. Jadi pundaknya tidak dalam keadaan terbuka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli fi thawbi laisa au fi thawbi laisa ala atiqihi min syai'. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang salat dalam keadaan pundaknya terbuka. Ya, selain daripada pusar sampai lutut harus tertutup, juga pundak pun dalam kondisi tertutup. Afdalnya pundak dalam kondisi tertutup. Nah, ini biasanya sering kekeliruan para jamaah di saat pelaksanaan ibadah umroh ataupun haji. Banyak di antara jamaah itu yang beranggapan bahwa al-ittiba, yaitu membuka pundak sebelah kanan, mereka berpikir disyariatkan di sepanjang pelaksanaan ibadah umroh dan sepanjang pelaksanaan ibadah haji. Padahal al-ittiba, membuka pundak sebelah kanan, adalah sesuatu yang disyariatkan hanya dalam kondisi tawaf qudum di saat awal datang ke kota Mekah. Sedangkan pada sa'i sekalipun tidak disyariatkan. Banyak yang ketika sholat pundaknya dalam keadaan terbuka. Mana ingin melakukan apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sayangnya banyak yang melakukan hal tersebut. Lianna Nabi taib wal mar'atu kulluha aurah illa wajhaha wa kaffayha. Sedangkan wanita seluruhnya adalah aurat kecuali wajahnya dan pergelangan tangannya. Illa idza shallat amama al-ajanib ay ghairil maharim fa innaha tughatti kulla shay'in. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu aurah. Kecuali di saat wanita salat di hadapan al-ajanib, di hadapan orang-orang yang bukan mahram bagi dia, maka dia menutup seluruhnya. Ya, ini bagi yang mewajibkan
cadar atau menutup wajah, maka di saat sholat di hadapan orang-orang yang bukan mahram, wanita tetap wajib untuk menutup wajahnya, tetap wajib untuk menutup wajahnya. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar. Allah tidak menerima salat orang yang haid, artinya yang sudah baligh, bagi wanita kecuali bi khimar, dengan menggunakan khimar, yaitu penutup auratnya. Jadi menutup aurat ini adalah syarat sah dari salat. Sangat disayangkan banyak di antara kaum muslimin yang mereka ketika salat tidak memperhatikan auratnya. Tidak memperhatikan auratnya. Banyak di antara para lelaki yang ketika sholat itu pakai kaosnya terlalu pendek dan pakai celananya terlalu bawah. Jadi kadangkala ketika sedang sujud itu tersingkap sebagian daripada auratnya. Atau kadangkala mereka menggunakan pakaian yang panjang akan tetapi terlalu tipis sehingga pakaian dalamnya terlihat, bagian daripada auratnya terlihat. Nah, ini sangat disayangkan. Atau juga banyak yang menggunakan pakaiannya tertutup tapi membentuk lakukan tubuh. Walaupun sholatnya tetap sah tapi dia berdosa karena tidak menutup auratnya secara sempurna. Dan lentukukan tubuh tersebut dapat menimbulkan fitnah. Tidak hanya ketika wanita membentuk atau menggunakan pakaian yang membentuk lakukan tubuh dapat menimbulkan fitnah, laki-laki pun sama. Wanita tertarik dengan laki-laki yang menggunakan pakaian membentuk lakukan tubuh, ya. Maka tidak diperkenankan bagi laki-laki, ya, untuk menggunakan pakaian yang membentuk lakukan tubuh. Sebaiknya menggunakan pakaian yang longgar, yang tidak membentuk lakukan tubuhnya. Jangan mentang-mentang wah saya ini baru fitness, sayang kalau tidak pakai pakaian yang membentuk lakukan tubuh, ya, itu dapat menimbulkan fitnah. Sama seperti antum laki-laki terfitnah oleh wanita yang membentuk lakukan tubuh pakaiannya, begitupun wanita terfitnah oleh laki-laki yang pakaiannya membentuk lakukan tubuh. Nah, sangat disayangkan bahkan saat ini mulai banyak pakaian-pakaian yang dinisbatkan kepada pakaian yang sesuai dengan sunnah, tapi justru membentuk lakukan tubuh, khususnya di bagian celana. Di bagian celana, ya. Bajunya memang alhamdulillah cukup longgar, tapi celananya banyak yang membentuk lakukan tubuh. Sebaiknya tidak diikuti mode-mode tersebut. Gunakan pakaian yang lebih longgar agar tidak menimbulkan fitnah bagi wanita. Ini untuk kaum laki-laki, terutama untuk wanita, menggunakan pakaian yang longgar agar tidak membentuk lakukan tubuh. Kemudian berikutnya, ijtinabun najasa fi badanihi wa thawbihi wa buq'atihi ay makan salatihi ma'al qudrah. Menghindarkan diri dari najis baik pada tubuhnya, pakaiannya, ataupun tempat dia melaksanakan salat. Jadi menghindarkan najis dari badannya, pakaiannya, ataupun tempat dia melaksanakan sholat. Jadi dicari tempat yang suci dalam melaksanakan sholat. Begitupun diperhatikan pakaian. Nah, seringnya orang itu di zaman sekarang untuk pakaian ini banyak yang terkena najis, namun dia tetap pakai menggunakan untuk sholat. Dia buang air kecil misalkan di kamar mandi dalam kondisi berdiri, kemudian percikan air seninya tersebut terkena celananya. Kemudian dia tetap sholat menggunakan celana tersebut, ya, padahal pakaiannya tersebut terkena najis. Atau yang mendingan, ada sebagian dari mereka hanya mengusap-ngusap dengan air, disangkanya mereka masih bayi yang belum memakan apapun, ya. Jadi dianggap bahwa air kencingnya sudah tidak menjadi najis kembali kepada celananya kalau sudah cukup diperciki dengan air, ya. Padahal mereka sudah makan segalanya bertahun-tahun, ya. Maka ini tidak diperkenankan. Seseorang ketika mau buang hajat harap diperhatikan. Lebih baik antum masuk ke dalam kamar mandi, antum buka bagian bawah dari celana antum. Kemudian jika memang khawatir percikan tersebut terkena celana antum, antum lepaskan celananya, kemudian buang hajat dalam kondisi jongkok, itu lebih baik, ya. Walaupun boleh saja asalkan dalam kondisi berdiri jika memang membutuhkan hal tersebut, tapi harus dipastikan percikan air kencing tersebut tidak mengenai pakaian kita. Dan jika mengenai tubuh kita, segera untuk disiram agar najisnya hilang, ya, agar najisnya hilang. Nah, ini biasanya laki-laki paling banyak yang kurang memperhatikan berkenaan dengan
hal tersebut. Termasuk juga badannya, ya. Termasuk juga badannya. Dan jika ditemukan di saat sedang sholat ada najis di pakaian kita atau sebagian dari pakaian kita, maka silahkan untuk dilepaskan. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah ketika melaksanakan sholat, kemudian beliau melepaskan alas kaki beliau karena ternyata terdapat najis di bawah alas kaki tersebut. Ya, apakah harus mengulang sholat yang ketika dia menggunakannya, ketika kita menggunakan alas kaki tersebut, misalkan ada najisnya, tidak perlu diulang, dilanjutkan saja sholatnya sebagaimana Rasulullah SAW tidak mengulangi sholat beliau. Maka di sini disebutkan liqaulihi ta'ala wa thiyabaka fatahhir, dan sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mudathir, wa thiyabaka fatahhir, ya, dan pakaianmu sucikanlah. Dan ini juga salah satu manfaat dan salah satu keutamaan, salah satu hikmah bagi laki-laki untuk tidak menggunakan pakaian yang isbal, yaitu diantaranya adalah agar lebih suci untuk pakaiannya. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab di saat sakit beliau, datang seseorang kepada Umar ibn al-Khattab kemudian mengatakan jazakallahu anil islami khaira, semoga Allah membalas kebaikanmu atas apa yang kau telah persembahkan untuk Islam. Kemudian Umar ibn al-Khattab mengingkari hal tersebut, mengatakan bahwa Umar yang harusnya berterima kasih kepada Islam, karena siapa Umar tanpa Islam. Kemudian Umar ibn al-Khattab mendapati laki-laki tersebut, pemuda tersebut menggunakan pakaian isbal, menggunakan pakaian di bawah mata kaki, menggunakan pakaian di bawah mata kaki. Maka Umar ibn al-Khattab memanggil pemuda tersebut, irfa thawbak fa innahu atharu liqalbak wa atqa lirabbak wa anqa liqalbak, angkatlah pakaianmu, fa innahu atharu lithawbak wa atqa lirabbak wa anqa liqalbak, angkatlah pakaianmu karena itu lebih mensucikan pakaianmu dan lebih menunjukkan ketakwaanmu kepada Rabbmu, dan juga hal tersebut lebih mensucikan hatimu, kata Umar ibn al-Khattab. Ya, dan ini juga sesuatu diantara hikmah keutamaan seseorang menggunakan pakaian yang tidak isbal, yang tidak isbal. Kadang sering juga banyak yang salah menyebut, berpikir bahwa ketika pakaian di atas mata kaki itu yang disebut isbal. Isbal itu ketika menggunakan pakaian di bawah mata kaki, itu yang disebut isbal. Ya, walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama, apakah isbal itu hukumnya adalah haram atau makruh, atau makruh. Tapi mereka sepakat bahwa ketika seseorang menggunakan pakaian tidak isbal, itu lebih utama untuk mereka, lebih utama untuk mereka. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam tanazzahu 'anil baul fa inna 'ammata 'adzabil qabr minhu. Ini Rasulullah telah memperingatkan kita dari air kencing. Karena Rasulullah mengatakan paling banyak orang diazab di kubur itu karena sebab air kencing, ya. Air kencing, hati-hati, ya. Air kencing itu hati-hati. Wa liqoulihi sallallahu alaihi wasallam li asma fi damil hayd yusibut thawb tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fi. Sebagaimana perkataan Rasulullah kepada Asma berkenaan dengan darah haid yang mengenai pakaian, maka Rasulullah mengatakan tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu. Rasulullah memerintahkan untuk dia apa? Dikerik, ya. Kemudian digosok dengan air, kemudian disiram dengan air, kemudian salatlah dengan menggunakannya. Jadi tidak cukup hanya disiram saja, harus digosok sehingga hilang bekas najasah daripada pakaian tersebut yang terkena darah haid. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabihi wa qad bala al-a'rabi fil masjid ariqu ala baulihi sajlan min ma. Dan juga sebagaimana perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, ketika ada seorang a'rabi yang dia kencing di dalam masjid, maka Rasulullah memerintahkan untuk disiramkan air di atas tempat kencing tersebut, ya, dengan jumlah yang lebih banyak agar hilang baunya dan tidak nampak bekasnya, agar hilang baunya dan tidak nampak bekasnya. Jadi seseorang di antara syarat sah di dalam pelaksanaan sholat, dia harus menghindarkan tubuhnya, pakaiannya, dan juga tempat dia sholat dari najis. Nah, ini harus diperhatikan, harus diperhatikan. Kadangkala banyak yang tidak peduli dengan hal tersebut, terlebih jika di rumahnya banyak anak-anak kecil,
yang dia misalkan bahasa kitanya apa, ngompol tempat itu, banyak orang tua yang kurang begitu peduli berkenaan dengan najis tersebut ya. Sebaiknya diperhatikan dan lebih dipedulikan tentang hal tersebut, karena salah satu syarat sah sholat kita harus suci, baik tubuh kita, kemudian juga pakaian kita, dan juga tempat kita melaksanakan sholat. Jangankan anak-anak, sekarang orang dewasa pun banyak yang kurang memahami tentang kaifiyah atau cara bersuci, tentang kaifiyah atau cara bersuci. Kemudian yang kedelapan adalah istiqbalul qiblah ma'al qudrah, menghadap ke arah kiblat dengan kemampuan ya. Jadi menghadap kiblat ini bagian daripada rukun salat. Maka seseorang harus tahari, dia harus betul-betul mencari tahu di mana arah kiblat ketika dia datang ke satu tempat. Jangan sampai asal langsung takbir saja ketika salat di rumah orang lain, asal langsung takbir saja. Tanyakan kepada penghuni rumah tersebut, kemana arah kiblat, atau kita punya aplikasi penentu arah kiblat, gunakan jika memang itu dapat dijadikan sebagai patokan. Jangan main asal sholat saja, karena menghadap kiblat adalah bagian daripada syarat sah sholat. Ini pun disertai dengan jika kita mampu. Maka dalam kondisi yang kita tidak mampu sholat menghadap kiblat, maka gugur hal tersebut. Contohnya apa? Contohnya jika antum naik pesawat, kemudian arah pesawat tersebut misalkan membelakangi arah kiblat, maka antum tidak bisa sholat dalam kondisi menghadap ke arah kiblat karena keterbatasan tempat ya. Maka ketika seseorang sholat di tempat duduknya ketika dia sedang terbang, dia usahakan untuk berdiri apa yang mampu dia posisi untuk berdiri. Saat takbiratul ihram, saat i'tidal, dia bisa berdiri jika tidak ada turbulensi, dan dia sebaiknya tetap berdiri. Kapan dia duduk? Jika memang dia tidak mampu untuk melaksanakan sebagaimana mestinya dengan ruku dan sujud, maka dia baru duduk. Karena berdiri di dalam sholat adalah rukun sholat bagi yang mampu, dan ini tidak boleh dihilangkan kecuali memang tidak mampu. Maka siapa yang misalkan gak kuat sujud karena sedang asam urat misalkan ya, harus duduk di kursi ketika akan sujud, maka bukan berarti dari awal sholat sampai akhir sholat dia dalam kondisi duduk. Mulai takbiratul ihram, baca iftitah, kemudian juga baca al-fatihah dalam kondisi dia berdiri. Nanti ketika ruku, mampu ruku tetap ruku, tidak tetap berdiri. Nanti ketika mau sujud baru dia duduk, bukan dari awal sholat dia duduk. Karena dia tidak dapat melaksanakan sholat yang sebagaimana mestinya itu hanya pada posisi sujud. Berbeda dengan dia yang memang tidak mampu untuk berdiri. Memang misalkan dia terkena stroke, dia tidak mampu untuk berdiri. Dari awal sampai akhir sholat dia duduk, hal tersebut dibolehkan. Atau di dalam sholat sunnah, maka hal tersebut dibolehkan walaupun dia mampu untuk berdiri. Nanti insya Allah dibahas dalam rukun sholat. Nah, intinya adalah menghadap kiblat ini bagian daripada syarat sah sholat. Sebagaimana firman Allah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk menghadap ke arah masjidil haram. Ya. Jadi bagi yang sholat jauh dari arah Ka'bah, maka yang terpenting dia sholat menghadap ke arah Ka'bah. Tidak harus menghadap ke arah Ka'bah secara apa disebutnya sampai derajatnya sekian, tidak. Kenapa? Karena sesuatu yang sangat sulit. Contohnya antum di sini, kalau posisi imam itu diarahkan sampai ke arah kiblat dengan alat yang canggih, maka makmum itu derajatnya pasti berbeda, yang sebelah kiri dengan sebelah kanan. Maka patokannya adalah yang terpenting menghadap ke arah Ka'bah. Maka jika antum ada di kota Mekah, antum mau sholat misalkan di tanah lapang, antum kebingungan arah kiblat, antum melihat misalkan ada tower jam, terlihat itu adalah Masjidil Haram, ya udah sholat langsung sholat menghadap ke arah Masjidil Haram, ke arah Ka'bah. Kecuali siapa yang ada di dalam Masjidil Haram, maka dia ketika sholat harus menghadap ke arah Ka'bah, tidak boleh nyerong ke arah yang lain. Tapi siapa yang di luar dari Masjidil Haram, siapa yang berada seperti kita sekarang di Indonesia, yang penting kita lihat mana arah kota Mekah, yang di sana ada Ka'bah, kita sholat menghadap ke arah sana. Insya Allah tidak mengapa perbedaan sekian derajat, khususnya nggak mungkin sama antara imam dengan makmum. Ya. Jadi harus menghadap kiblat.
Jika seseorang sholat, dia sudah tahari, dia sudah ikhtiar cari arah kiblat, dia sholat. Misalkan datang dia ke satu masjid yang tidak ada mihrabnya, dan sejadahnya tipikalnya seperti ini mungkin. Dia bingung nih, mana yang depannya masjid, mana belakangnya masjid. Atau mana depannya musola, mana belakangnya musola. Dia sholat. Kemudian dia sudah tahari, cari, pakai alat, dia sholat. Pas sholat ternyata salah kiblatnya. Ternyata salah kiblatnya. Sedang sholat, ada yang mengingatkan, Pak, salah kiblat, dipindahkan, misalnya diposisikan arahnya, dipindahkan. Apakah dia harus mengulangi sholat yang tertinggal itu atau tidak? Jawabannya, atau yang salah kiblat itu atau tidak? Jawabannya, jika dia sudah tahari, sudah mencari tahu, sudah berikhtiar, kemudian sholat ternyata ada kekeliruan, maka jika dia berpindah ketika sedang sholat, dia tidak harus berpindah arah, tidak harus mengulangi sholat yang telah dia salah arah kiblatnya ketika dia masih di dalam sholat. Jadi nggak usah membatalkan sholat, lanjut saja sholatnya. Karena hal ini pun pernah terjadi di zaman para sahabat, ya, yang dikenal dengan yang akhirnya masjidnya dikenal dengan masjid kiblatain, yang dikenal akhirnya masjidnya dengan masjid kiblatain, masjid dua kiblat. Kecuali kalau seseorang dia sudah beres sholat, dia tidak tahari, tidak cari tahu nih arah kiblat. Beres sholat, Pak, tadi sholat ke arah mana? Ke arah sana. Oh salah, Pak, harusnya ke arah sini. Masih ada waktu, silakan untuk sholat kembali. Silakan untuk sholat kembali, ya. Atau antum sudah mencari tahu, sudah berikhtiar, qadarullah salah beres sholat, ada yang mengingatkan, maka jika masih ada waktu, afdolnya untuk mengulang kembali sholat tersebut, ya. Mengulang kembali sholat tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta ila shalah fasbighil wudhu tsumma istaqbal al-qiblah." Jika engkau hendak mendirikan salat, maka sempurnakanlah wudhu dan menghadaplah ke arah kiblat. Menghadaplah ke arah kiblat. Jadi kiblat kaum muslimin itu ke arah mana? Di mana kiblat kita? Ka'bah al-Musyarrafah. Dulunya kiblat kita itu ke arah Baitul Maqdis, ya, dulunya ke arah Baitul Maqdis sekitar 16 sampai 17 bulan. Baru kemudian Allah perintahkan untuk berpindah ke arah Ka'bah al-Musyarrafah. Yang kesembilan adalah an-niyah. Jadi syarat sah berikutnya adalah niat. Wala tasqut bihal li hadits Umar innamal a'malu binniyat. Jadi tidak gugur tuh syarat sah salat itu, yaitu niat. Sebagaimana hadis Umar Ibn Al-Khattab mengatakan, sesungguhnya amalan tergantung daripada niatnya. Wa mahalluhal qalb, dan tempat niat itu di mana? Di hati. Namanya niat itu tempatnya di mana? Di hati, ya. Patokan seseorang itu, niat itu tetap di mana? Di hati. Mau dia berucap apapun, kalau niatnya tidak sesuai, maka tetap tidak sesuai dengan apa yang menjadi tujuannya. Ya, misalkan dia mengucapkan, saya berniat sholat maghrib, tapi dalam hati dia, misalkan dia gak niat sholat maghrib, ya, dia tidak berniat untuk sholat, dalam hatinya dia tidak berniat untuk sholat, cuma ikut-ikutan doang, atau dalam artian ya cuma gak enak sama orang, dia ya gerak-gerak saja, maka apakah sah sholatnya? Jawabannya sholatnya tidak sah, walaupun berucap dengan lisan, ya. Jadi yang jadi patokan adalah apa yang ada dalam hati, karena niat itu di dalam hati, ya. Niat itu artinya adalah al-qasd, tujuan, sehingga tempatnya adalah di dalam hati. Wa haqiqatuha al-azmu ala syai wa la yushra' at-talaffuz biha li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yatalaffaz biha wa lam yarid anna ahadan min ashabihi fa'ala dhalik. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melafadzkannya, dan tidak ada satupun yang dinukilkan dari sahabat mereka melafadzkan niat tersebut, ya. Melafadzkan niat tersebut kecuali di dalam haji dan umroh, yang mana itu merupakan bagian daripada syiar. Seseorang mengatakan labbaikallahumma hajjan atau labbaikallahumma umratan dan yang semisal dengannya, tapi di dalam sholat tidak pernah dinukilkan hal tersebut. Nah, ini adalah 9 poin daripada syarat sah sholat, 9 poin dari syarat sah sholat, kecuali tadi al-bulugh atau baligh, itu syarat wajib sholat. Yang termasuk syarat sah sholatnya adalah at-tamyiz, dia sudah mumayyiz, itu termasuk syarat sah sholat. Ya, itu adalah 9 dari syarat-syarat sholat. Apa perbedaan antara syarat dengan rukun? Kalau syarat itu
dimulainya itu adalah sebelum pelaksanaan dari ibadah tersebut. Jadi dalam hal ini sholat, maka syarat sah sholat itu dimulainya sebelum dari pelaksanaan ibadah itu dan menyertai ibadah tersebut. Tidak boleh gugur di tengah-tengah ibadah, maka gugur ibadah tersebut. Itu yang disebut dengan syarat sah. Contohnya wudu. Orang wudu ketika sholat atau sebelum sholat? Sebelum sholat dia berwudu, dan itu harus menyertai sampai selesai sholatnya. Jadi kalau di tasyahud terakhir sebelum salam dia batal, buang angin, batal sholatnya tidak? Batal sholatnya. Jadi syarat sah ini dia diawali dari sebelum pelaksanaan sholat tersebut dan menyertai ibadah tersebut sampai selesai. Sedangkan rukun sholat itu berada di dalam ibadah itu, berada di dalam ibadah tersebut. Dan biasanya rukun itu pada gerakan-gerakan tertentu yang berakhir dengan berakhirnya gerakan tersebut. Contohnya adalah ruku. Seseorang dari bagian daripada rukun sholat adalah dia ruku. Maka selesai waktu ruku, dia ketika itidal dia tidak wajib lagi untuk ruku, ya, kecuali di rokaat berikutnya. Jadi selesai itu, pada rokaat itu ruku sekali, setelah itu selesai, berakhir itu, berakhir hal tersebut. Nanti di rokaat 2 baru ada ruku lagi, di rokaat 3 baru ada ruku lagi. Tapi kalau wudu itu menyertai dari sebelum sampai selesai ibadah. Itu perbedaan antara syarat dengan rukun. Jadi rukun itu di dalam ibadah dan dalam momentum waktu tertentu. Tapi syarat itu dari sebelum ibadah dan dia menyertai seluruh rangkaian ibadah sholat tersebut. Jadi kalau terhenti atau dia terhenti di tengah-tengah dalam pelaksanaan ibadah, maka gugur sholatnya. Dia batal, ya batal sholatnya berarti. Harus mengulangi sholatnya. Jelas perbedaannya antara syarat dengan rukun. Nah, insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita. Pertemuan berikutnya insyaallah kita akan membahas tentang rukun-rukun sholat. Dan rukun-rukun sholat ini yang disebutkan di dalam kitab ini ada 14. Ya. Memang Rasulullah tidak pernah menyebutkan syarat sholat 1-2, rukun sholat 1-2-3, tidak. Tapi para ulama beristinbat dari dalil-dalil yang ada, kemudian dikumpulkan. Oh ternyata dalil ini itu menunjukkan konsekuensi dari amalan ini tuh begini. Sehingga ini masuk klasifikasi syarat. Ini konsekuensinya ini. Sehingga ini masuk klasifikasi rukun. Ini begini, masuk klasifikasi kewajiban. Yang ini konsekuensinya begini, masuk klasifikasi sunnah. Untuk apa? Untuk memudahkan kita mempelajari tentang ibadah tersebut. Yang dalam bab ini kita tentang membahas tentang sholat. Ya, para ulama berusaha memudahkan untuk kita mempelajari tentang ibadah tersebut. Ya, dalam hal ini tentang sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi para ulama yang beristinbat dari dalil-dalil yang ada mengumpulkan, mengklasifikasikan agar mudah kita untuk mempelajarinya. Jangan pernah menuduh tuduhan yang tidak baik kepada para ulama. Kadang kaum muslim itu karena baru belajar semangat, dia bilang ini kitab fulan itu gak ada dalilnya. Padahal para ulama itu dia menukilkan atau menuliskan buku itu memang diringkas untuk kita orang-orang awam agar mudah mempelajarinya. Dia gak sebut perbedaan khilafiyah di dalamnya, bukan karena mereka tidak mampu untuk menyebutkannya, tapi untuk memudahkan bagi kita. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan tersebut. Mereka ketika menuliskan hal tersebut tentunya berlandaskan kepada dalil, dan dalam kitab-kitab yang lain biasanya dijelaskan secara terperinci. Tapi dalam beberapa kitab disengaja akan diringkas agar kita mudah untuk mempelajarinya. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, dan semoga kita dapat mengamalkan apa yang kita dengarkan dan apa yang kita ucapkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.